Selamat sejahtera, saya Shiva Shankari, anak perempuan Mugunden. Nombor matrik D2020109-5636 daripada program AT20 ISMP Teknologi Maklumat, Fakulti Seni Komputeran dan Industri Kreatif. Dalam tugasan wawancara insan guru profesional ini, kami sekumpulan telah melibatkan dua orang insan guru profesional untuk sesi wawancara kami. Pertamanya, guru luar bidang, iaitu Encik Nazrul Isham bin Abdul Hamid. Beliau merupakan seorang guru pengajian am dan beliau juga merupakan seorang lepasan ijazah KPLI. Beliau juga telah mendapatkan penempatan pertamanya di Sekolah Menengah Kebangsaan Bentong pada tahun 2004. Seterusnya, beliau berpindah ke Sekolah Menengah Kebangsaan Pandan pada tahun 2007 dan beliau juga mula bekerja di Kolej Matrikulasi Pahang pada 2013 sehingga sekarang. Insan guru profesional yang keduanya ialah Encik Muhammad Arif bin Ibrahim. Beliau merupakan seorang guru teknologi maklumat. Beliau telah menjejaki alam pekerjaannya sebagai guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Pinang pada tahun 2008. Selepasnya, beliau telah berpindah ke Sekolah Tinggi Kota Kinabalu. Seterusnya, beliau juga telah berpindah ke SMK Pulau Indah dan sekarang beliau telah bekerja di Sekolah Menengah Kebangsaan Kembang Kerian. Seterusnya, kedua-dua insan guru profesional ini mempunyai faktor-faktor yang mendorong mereka untuk menjadi seorang guru. Menurut Encik Nazrul Isham, beliau minat kerjaya perguruan yang ini merupakan antara faktor yang pertama untuk mendorong beliau untuk menjadi seorang guru. Seterusnya, beliau juga suka bekerja di kalangan kanak-kanak. Beliau beranggap bahawa kerjaya perguruan ini amat mulia. Seterusnya, beliau juga ingin menjadi seorang guru daripada pengajaran yang diambil di institusi perguruan dahulu adalah dalam bidang pendidikan. Menurut Encik Muhammad Hanif pula, beliau ingin menjadi seorang guru demi faktor memenuhi permintaan ibu bapa beliau. Beliau juga keinginan untuk memenuhi harapan keluarga agar beliau menjadi seorang pendidik yang cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nurul Husna binti Mustafa, bernombor matrik D2020109-5595 dari semester 5. Saya akan meneruskan dengan ciri kepribadian yang perlu ada pada diri seseorang sebelum masuk dalam bidang perguruan. Menurut Cikgu Nasru Isham, ciri kepribadian yang perlu ada pada diri seseorang sebelum masuk ke bidang perguruan adalah perlu mempunyai kehendak menjadi seorang guru. Menurut beliau, selagi tidak ada kehendak untuk menjadi guru, maka seseorang tidak dapat masuk ke bidang perguruan. Ini kerana insan yang sedia untuk mendidik sahaja dapat melahirkan generasi yang cemerlang dalam pendidikan. Seseorang yang ingin menjadi guru juga perlu melibatkan diri secara aktif dalam pelbagai aspek seperti kepimpinan, sukan, kesukarelawan dan sebagainya agar seseorang bakal guru perlu meneroka semua bidang. Seterusnya, seseorang perlu mempunyai disiplin diri yang kukuh sebelum memasuki bidang perguruan. Ini kerana kerja sebagai seorang guru perlu memiliki keterampilan diri dan disiplin yang tinggi untuk menjadi teladan yang baik kepada murid-murid. Setiap insan yang mempunyai keinginan untuk menjadi seorang guru perlu sentiasa menjaga etika dan nama diri dengan baik agar murid-murid dapat menghormati serta mengikuti ajarannya. Dengan ini, guru dapat membentuk murid-murid yang berdisiplin. Menurut Cikgu Hanif pula, ciri kepribadian yang perlu ada pada diri seseorang sebelum masuk ke bidang perguruan adalah mempunyai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah sangat penting kepada setiap insan yang ingin menjadi sebagai guru. Ini kerana tanpa ilmu pengetahuan, seseorang guru tidak dapat menyampaikan maklumat yang betul kepada murid-murid. Ini menunjukkan bahawa seseorang itu tidak bersedia untuk mendidik murid-murid. Bagi guru juga perlu meneroka ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi maklumat. Hal ini demikian kerana bidang teknologi maklumat berkembang pesat dan berubah dari hari ke hari. Oleh itu, seseorang bakal guru perlu mempunyai pengetahuan tentang teknologi maklumat yang sahih dan betul dari masa ke masa. Jadi, seseorang insan yang bakal memasuki bidang perguruan juga perlu menseimbangkan diri sendiri dari segi rohani, intelek, jasmani dan juga emosi agar dapat melahirkan insan guru yang seimbang dan harmonis. Dengan ini, bakal guru dapat mendidik murid-murid dengan efektif dan mewujudkan generasi yang bertanggungjawab dan berkeupayaan bagi mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan juga negara. Assalamualaikum. Saya Numaisara binti Mokhtar, nombor matrik D2020109-3986
Baiklah, kita teruskan dengan apakah ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru. Menurut Cikgu Nasrul, terdapat dua ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru. Pertama sekali adalah emosi, di mana seorang guru tidak sepatutnya mudah marah dan bertindak mengikut emosi. Selain itu, penyampaian maklumat yang tidak tepat juga perlu dielakkan kerana guru merupakan tonggak utama dalam menjadi pemangkin pembangunan kepada murid-murid. Manakala, menurut Cikgu Hanif pula, sifat mudah menghukum tidak sepatutnya ada dalam diri seorang guru. Hal ini kerana seorang guru sepatutnya bertindak secara rasional. Seterusnya, keterampilan yang tidak sesuai juga merupakan ciri kepribadian yang tidak perlu ada dalam diri seorang guru. Seorang guru perlu sentiasa berpakaian profesional dan mematuhi etika pemakaian seorang guru. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nafisa binti Muhammad, memegang kad matrik D20210939969. Saya ingin bertakan persamaan dan perbezaan terhadap wawancara AGP bidang dan bukan bidang. Insan guru profesional bidang hendaklah mengetahui skop tugasan yang dilakukan dan setiap guru hendaklah memastikan diri mereka mempunyai sikap yang positif. Mereka juga hendaklah memastikan cara menyampaikan pengajaran itu dilakukan secara sistematik dan efektif. Selain itu, perbezaan terhadap wawancara AGP bidang dan bukan bidang sebagai seorang guru yang lengkap dari segi teori dan praktikal, mereka hendaklah mampu menunjukkan pendekatan praktikal kepada pelajar selepas melalui proses pengetahuan ilmu. Di samping itu, disebabkan bidang yang berbeza dari segi teori dan praktikal yang mereka miliki sudah tentu tidak sama. Maka dengan ini, kaedah dan cara mereka dalam mengaplikasikan dan penyampaian teknik pembelajaran mereka sudah pasti berbeza. Sekali, setiap guru sudah pasti mempunyai attribute yang tersendiri. Walau bagaimanapun, kedua-dua yang telah diwawancara mempunyai persamaan dan perbezaan dengan melontarkan pandangan dalam setiap soalan-soalan yang telah dikemukakan. Sebagai seorang bakal guru, attribute dari guru ini boleh diterapkan dalam diri sebelum menjadi seorang AGP pada masa yang akan datang. Persamaan dan perbezaan model AGP mengikut bidang. Komunikasi dan empati merupakan persamaan serta faktor penting bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran mencapai objektif yang telah ditetapkan. Encik Muhammad Hanif dan Encik Nasrul Isyam ada menyatakan bahawa sebagai seorang tenaga pengajar seharusnya memiliki ilmu pengetahuan yang luas serta mampu membantu pelajar yang dalam kesusahan. Perbezaan model IGP mengikut bidang pula, Encik Muhammad Hanif lebih bersederhana dalam percakapan untuk memberikan kefahaman yang baik, manakala Encik Nasrul Isyam memperlihatkan sifat yang terbuka dalam menerima pandangan daripada murid-muridnya. Persamaan dan perbezaan bagi model IGP UPSI. Bagi persamaan dan perbezaan model IGP UPSI pula, kedua-duanya menekankan ciri-ciri penambahbaikan dalam penggunaan teknologi, mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan mampu mempraktikkan nilai-nilai murni dalam pengajaran seperti kerajinan, keikhlasan, prihatin serta bertanggungjawab. Perbezaan antara kedua-dua IGP ini adalah prinsip yang digunakan dalam bidang pendidikan. Encik Muhammad Hanif lebih menekankan pengetahuan dan hasil atau output yang dapat menjadi bukti keunggulan seorang guru. Manakala Encik Nasrul Isyam pula menegaskan bahawa hubungan yang baik antara guru dan murid-murid dapat memberikan peluang kepada mereka untuk berkomunikasi dengan guru agar mewujudkan suasana yang kondusif. Tugasan wawancara ini dilaksanakan bagi membuka mata bakal-bakal guru tentang persediaan memasuki alam perguruan dan ia juga memberikan peluang kepada tokoh-tokoh IGP untuk memberikan dorongan atau tips yang dapat diaplikasikan semasa menjadi seorang guru pada masa akan datang. Hal ini dikatakan demikian kerana seorang yang baru dalam suatu bidang memerlukan panduan untuk menjadi lebih baik dalam setiap perkara walaupun tidak sempurna tetapi tetap mencuba yang terbaik. Bermula daripada proses awal tugasan wawancara ini iaitu perancangan, pelaksanaan dan sehingga penulisan refleksi,
saya mendapati kesemua ahli kumpulan dapat menguruskan masa dengan baik dan dapat menyesuaikan diri sama ahli kumpulan. Hal ini dikatakan demikian kerana jika tiada kesepakatan dalam kumpulan, maka tidak akan ada hasil dalam suatu tugasan. Saya juga dapat mengasah kemahiran sedia ada dalam proses pencarian maklumat, kemahiran komunikasi bersama kumpulan atau tokoh-tokoh IGP dan kemahiran dalam penggunaan teknologi maklumat. Setelah menjalankan tugasan wawancara IGP ini, saya telah membuat satu kesimpulan melibatkan tiga bahagian, iaitu sebelum wawancara, semasa wawancara dan selepas wawancara. Pertamanya, sebelum wawancara, kami sekumpulan menghadapi pelbagai cabaran untuk mendapatkan persetujuan daripada dua orang guru bagi wawancara kami. Namun, tanpa putus asa, kami sekumpulan berjaya untuk mendapatkan persetujuan daripada dua orang guru, iaitu seorang guru yang melibatkan bidang dan seorang guru yang bukan bidang untuk wawancara kami. Dengan ini, saya dapat mempelajari bahawa usaha yang berterusan tanpa rasa putus asa sentiasa akan berjaya. Seterusnya, semasa wawancara. Semasa wawancara, kedua-dua guru IGP telah memberikan pelbagai maklumat dan info yang amat bermanfaat kepada seseorang itu, menjadikan diri dia sebagai guru yang profesional serta mempunyai ciri kepribadian yang positif. Dengan ini, saya dapat mengambil iktibar untuk menjadikan diri saya sebagai seorang insan guru yang profesional, berdisiplin serta mempunyai pendirian yang berpositif. Akhirnya, selepas wawancara. Selepas wawancara, kami sekumpulan telah mengagihkan tugasan-tugasan untuk menyiapkan laporan serta video bagi tugasan wawancara IGP ini. Dengan ini, saya dapat mempelajari bahawa sesuatu tugasan kumpulan memerlukan sokongan dan kerjasama daripada semua ahli kumpulan bagi menyiapkan tugasan tersebut dengan cemerlang dan berjaya. Seperti peribahasa, bulat air kerana pembentuk, bulat manusia kerana mufakat. Sekian, terima kasih. Baiklah, kita teruskan dengan refleksi kendiri daripada saya. Selepas wawancara, terdapat banyak perbezaan atribut kepribadian tokoh insan guru profesional yang telah diberikan oleh guru bidang dan guru bukan bidang. Wawancara tokoh IGP ini juga telah memberikan saya semangat dan motivasi untuk meneruskan hasrat untuk menjadi seorang pendidik. Saya juga dapat membandingkan ciri kepribadian diri dengan insan guru unggul. Jadi, banyak perkara yang boleh saya perbaiki sebelum bergelar seorang pendidik. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Refleksikan diri ahli. Terdapat banyak perkara yang saya pelajari sepanjang sesi wawancara tokoh IGP dan bukan bidang. Tetapi salah satu perkara yang saya terima ialah pengetahuan bahawa tentang cara mengendalikan wawancara tersebut dengan berkesan bersama guru IGP dan bukan bidang yang kami pilih melalui Google Meet. Selain itu, kita semua yang sedang memasuki alam pendidikan ini benar-benar dapat memanfaatkan tunjuk ajar yang diberikan oleh Cikgu Hanif dan Cikgu Nasrul Hisham. Tips ini menyediakan pelbagai persediaan yang harus kita lakukan sebelum menceburi alam pekerjaan. Sebagai guru atau pendidik, kami mendapati sepanjang temubual ini bahawa respon yang diberikan kedua-dua ini amat ketara, bukan sahaja dalam kapasiti mereka sebagai guru tetapi juga orang yang akan membentuk akhlak dan nilai pelajar mereka serta diri mereka sendiri. Akhir kata, segala ilmu yang dikongsikan dapat memberikan manfaat kepada saya dan juga kumpulan saya. Saya akan menggunakan pengetahuan ini apabila saya akhirnya menjadi seorang guru. Oleh itu, sekiranya kita diberi amanah untuk memikul tanggungjawab sebagai seorang guru, kita perlu melaksanakan tanggungjawab dan amanah yang diberikan kepada kita. Ini benar kerana pendidik bertanggungjawab membangunkan majoriti pemimpin masa depan. Akibatnya kita mesti mendidik, kita mesti sentiasa meningkatkan keinginan untuk belajar. Sentiasa mempersenjatai diri dengan maklumat terkini dan sentiasa ikhlas dan komited sepenuhnya semasa mengajar pelajar untuk menjadi pelajar yang baik pada masa hadapan. Refleksi yang dapat saya simpulkan,
Pertama sekali, saya berasa sangat bersyukur atas peluang dan ruang yang telah diberikan kepada saya dan juga ahli kumpulan saya yang lain untuk menjalani sesi wawancara tugasan KPD3013 bersama dua insan pendidik yang sangat hebat. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada individu yang terlibat secara langsung dan juga tidak langsung dalam menyiapkan tugasan ini. Refleksi yang saya dapat melalui wawancara ini adalah bahagian nasihat. Nasihat yang diberikan oleh cikgu sangatlah bermakna, memberi manfaat kepada kami yang sedang menuju ke dunia pendidikan ini. Nasihat yang dilontarkan itu memberikan kami pelbagai persiapan yang harus kami sediakan untuk memasuki alam pekerjaan sebagai seorang guru maupun warga pendidik. Sepanjang wawancara ini berlangsung, kami dapati bahawa kata-kata yang diberikan sangatlah bermakna dan bukan setakat sebagai seorang guru, bahkan juga sebagai seorang individu yang akan membentuk sikap positif kepada anak-anak murid serta diri sendiri. Kami sedari bahawa untuk menjadi seorang guru yang profesional, accountability keguruan haruslah ditekankan, yang mana ia membawa maksud kepada tanggungjawab terhadap profesionalisme keguruan. Guru juga telah menasihati kami bahawa untuk menjadi seorang guru ini bukanlah tugasan yang mudah, kerana seseorang guru itu haruslah mempunyai sifat yang stabil dari segi jari, iaitu jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Kata akhir, saya secara peribadi amat gembira kerana saya berpeluang untuk menceburi bidang yang mulia ini dan berharap agar saya akan menjadi seorang pendidik yang berjaya dan guru cemerlang seperti guru-guru yang telah kami wawancarakan itu. Sekian daripada saya. Terima kasih.